jika kita melihat dari volume lalu lintas kendaraan bermotor pada masa PPKM mikro dibandingkan dengan PSBB ketiga, ini secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 3,97%. Walaupun dari tiga lokasi pengukuran, ada peningkatan yang tertinggi itu terjadi di Bundaran Senayan, itu sekitar 9,55%. Sementara di Duku Atas relatif sedikit, yaitu hanya minus 0,14% untuk penurunannya. Tapi ini sebanding dengan peningkatan di Cipete sekitar 1%. Slide. Pertama, perlu adanya kesiapan armada bus Transjakarta dan angkutan umum lainnya untuk melayani penumpang dengan kepatuhan batas maksimal. Yang kedua, tindakan hukum administratif harus dioptimalkan bagi pelanggar batas maksimal kapasitas penumpang angkutan umum, mengacu pada Pasal 11 Pergub Nomor 79 Tahun 2020. Yang ketiga, perlunya pengaturan waktu operasional tempat kerja, pusat perbelanjaan, dan pusat kegiatan lainnya, sehingga tidak menimbulkan bangkitan dan tarikan secara bersamaan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.